Halo pemirsa Otomotif TV, ketemu lagi dengan saya Hari Budiawan. Sekarang saya lagi ada di IMOS 2018 dan ini boothnya Kawasaki. Dia baru saja meluncurkan dua motor baru dan salah satunya adalah ZX636 2019. Ninja ZX636 2019 ini pertama kali meluncur di M-Expo Las Vegas, Amerika. Itu awal-awal bulan Oktober ini, jadi belum lama banget. Setelah dari Amerika, Kawasaki langsung membawanya ke Indonesia. Oke, sekarang kita ngomongin desainnya dulu. ZX636 2019 ini sudah menganut desain Ninja series yang keluaran terbaru nih, seperti ZX10R, Ninja 250. Dia desainnya agresif. Kalau kalian bisa lihat sini, garis-garis desainnya itu sporty banget. Kalian bisa lihat lampunya juga udah LED. Lampunya kayak Ninja 250R yang baru juga ya. Nah, di tengah-tengahnya ini ada air scoop, ini asli, ini benar-benar bolong, jadi udara dari depan itu langsung mengarah ke airbox. Emang ini untuk menunjang performa mesin. Mengarah ke belakang, ini tangkinya lihat besar banget, dan ini masih full besi, bukan kondom-kondom plastik. Joknya juga lebar, ini bagian pahanya ini lebih sempit, jadi kaki kalian bisa lebih menapak dengan sempurna. Nah, desain belakang ini juga persis dengan keluarga Ninja series lainnya, seperti ZX10 dan 250R. Gitu juga dengan bentuk lampunya nih. Lampunya tajam-tajam gitu dan ini udah LED. Pasti keren banget. Untuk kaki-kaki, ZX636 2019 ini tidak terlalu beda dengan yang versi sebelumnya. Suspensi depannya sudah upset down, diameter 41 mm. Untuk remnya, yang depan dilengkapi dengan cakram tipe floating yang dijepit dengan kaliper 4 piston di tiap sisinya. Nah, jadi kalau ini ada 2 cakram, jadi totalnya ada 8 piston untuk pengereman depannya. Untuk yang belakang, suspensinya monoshock. Jadi, dua suspensi motor ini bisa diatur settingan preload dan reboundnya. Jadi, kalau waktu kalian ikut track day, latihan di sirkuit, bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian. Yang terbaru lainnya dari motor ini untuk kaki-kakinya, yaitu bannya. Sekarang pakai Betlec S22. Dia ukurannya 120/70, ring 17 untuk yang depan. Kalau yang belakang, 180/55, ring 17. Itu gede banget untuk bagian belakangnya. Kalau dipegang-pegang nih, komponennya cukup lunak. Jadi untuk track day, kalian baru beli motor ini, bisa lah diajak dulu untuk pakai ban standarnya. Masih mumpuni kok. Oke, sekarang kita ngomongin fitur dan teknologi ya. Kita mulai dari speedometernya dulu. Kalau kalian lihat, desain speedometer ini persis dengan Ninja 250R dan versi 250X. Tapi kalau kalian lihat lagi, di dalam ini indikatornya tuh lebih komplit. Karena motor ini juga banyak fitur-fitur yang baru. Fitur yang pertama ada Kawasaki Quick Shifter. Quick Shifter ini memudahkan kalian waktu perpindahan gigi. Jadi kalian nggak perlu tarik tuas coping dan perpindahannya akan lebih smooth. Quick Shifter yang dipasang di motor ini hanya untuk up ya, alias hanya untuk naik gigi. Fitur selanjutnya ada Kawasaki Track Side Control. Ini ada 3 mode. Jadi ada mode 1 dan 2 itu untuk maximum acceleration. Ya, beda-beda di output torsi dan tenaganya sih. Nah, yang ketiga, ini lebih ke rain mode. Jadi ketika kalian riding di jalanan basah, tenaganya bisa diatur dengan kalian atur dengan mode berkendar yang rain, otomatis torsi dan tenaganya akan lebih smooth lagi. Fitur lainnya adalah Kawasaki Intelligent Brake System. Itu bahasa lainnya sih rem ABS. Tapi rem ABS-nya Kawasaki ini sudah disetting khusus untuk penggunaan super sport. Kawasaki sudah menyettingnya khusus untuk motor ini. Sekarang kita ngomongin mesinnya ya. Untuk mesinnya sendiri, ini tidak ada perubahan. Konfigurasinya masih 4 silinder segaris dengan kapasitas 636 cc. Ini tenaganya 127,3 daya kuda. Kalau dihitung-hitung sih ini berkurang dibandingkan versi sebelumnya. Kenapa?
karena motor ini sudah penyesuaian untuk mengejar emisi Euro 4. Jadi karena harus mengejar emisi Euro 4, ada perubahan pada bagian injektor dengan pengabutan yang lebih halus, dan tentunya ada perubahan pula di bagian knalpotnya. Semua motor yang sudah mengandung emisi Euro 4 itu mengalami penurunan tenaga. Motor ini rangkanya nggak berubah, tapi riding position-nya seperti apa ya? Kita naik aja langsung. Ini posisi duknya kalian bisa lihat sendiri, ini merunduk banget, khas super sport. Posisi stangnya sendiri under yoke, posisinya agak di bawah tangki. Tapi yang enak, Kawasaki merubah bentuk tangkinya nih. Panjang tangkinya tuh lebih pendek, jadi lebih gampang untuk menggapai stang. Kalian lebih mudah untuk mengendalikan motor ini. Kemudian, joknya ini nih, bagian pahanya ini dipersempit. Otomatis duduk kalian tuh lebih enak. Ini saya gak jinjit, tinggi saya 172 cm. Jadi kalau di macet-macetan, gampang ngendaliinnya. Jadi gimana teman-teman? Motor ini tuh berubah banget. Desainnya tuh total baru, tapi fitur-fiturnya juga lebih lengkap. Yang menarik, harganya nggak berubah. Tetap 299,4 juta. Itu on road Jakarta. Demikian dari saya. Untuk review ZX636 2019 ini, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe channel Otomotif TV. Sampai ketemu lagi.